Selamat datang kembali di John Rubu Tutorial. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk membuat konten YouTube. Pada video ini saya hendak berbagi tutorial bagaimana cara menempatkan taskbar desktop yang biasanya berada pada posisi bawah layar komputer atau laptop kita pada bagian ini. Namun dalam video ini saya berbagi cara menempatkan taskbar bisa pada posisi kanan, contohnya yang tampil di laptop saya ini berada pada bagian kanan dari kita pengguna laptop, atau berada pada bagian kiri layar komputer atau laptop. Dan kita juga bisa menempatkan taskbar-nya pada bagian kiri dan bahkan juga pada bagian atas. Caranya sangat simpel, caranya sangat-sangat sederhana. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama, kita klik kanan, lalu pilih menu Personalize. Setelah di layar komputer atau laptop kita tampil seperti ini, maka selanjutnya kita menuju menu taskbar yang ini, dan kita klik satu kali. Langkah berikutnya, kita menuju menu taskbar location on screen pada bagian ini, dan kita klik pada kotak persegi panjang. Selanjutnya akan tampil 4 menu, yaitu left, top, right, dan bottom. Ketika kita pilih left, maka taskbar akan berada pada posisi kiri. Ketika kita pilih top, maka taskbarnya akan berada pada bagian atas. Dan ketika kita pilih right, maka taskbarnya berada pada bagian kanan, contohnya yang tampil di sini. Dan ketika kita pilih bottom, maka taskbarnya akan tampil pada bagian bawah layar komputer atau laptop kita. Nah, sekarang kita coba terapkan. Kita coba memilih left. Sekarang kita perhatikan, taskbar yang tadi berada pada posisi kanan, sekarang berpindah ke posisi kiri pada bagian ini. Ketika kita ingin menempatkan taskbar-nya pada bagian atas, maka kita kembali ke kotak persegi panjang dan kita pilih menu top. Hasilnya, taskbar-nya tampil pada bagian atas seperti ini. Dan ketika kita ingin menempatkan taskbar pada bagian bawah, maka kita akan pilih menu bottom. Namun kali ini saya ingin menempatkan taskbar pada bagian kanan, maka saya pilih menu right. Nah, teman-teman, kita perhatikan taskbar desktop atau laptop saya ini sekarang berada pada bagian kanan. Nah, teman-teman, demikian saja tutorial bagaimana cara menempatkan taskbar yang pada umumnya berada pada bagian bawah. Namun kita bisa variasikan posisinya, baik di posisi kanan seperti ini, bisa juga di posisi kiri maupun posisi atas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Bila perlu bagi ke media sosialnya teman-teman. Sampai jumpa.